ini kan punya gua. Punya gua. Mau tidur loh kita ini. Ini apa sih ganggu-ganggu? Aduh, kalian tuh gak ngeliat apa nih? Jadi basah kayak gini kan nih gara-gara kamu nih. Ini gara-gara aku, orang kamu duluan yang mau ngerjain kita ya ngaya-ngaya gak? Udah lalu, gak usah dibuat ribet. Tinggal pakai aja lagi, lotionnya susah banget sih. Lotionnya udah habis yo. Ya dibuat lagi. Habis? Gimana nih? Kang Mas, saya izin ke toilet bentar ya. Mau ngapain? Udah kebelet banget nih, daripada di sini ntar bleber. Iya. Dimas tapi jangan lama-lama ya. Iya, tenang aja. Tahu aku orangnya takut. Lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, sendirian lagi nih ya Allah. Duh Gusti Allah, muka-muka orang apa-apa. Kok kayak semriwing bau melati ya? Kata simbok kalau ada melati pasti ada Mbak Kuncoro, Mbak Kunti. Pak Rete. Kamu sengaja mukul saya? Botol. Enggak. Sengaja. Enggak, benar. Saya bisa jelasin, Pak RT. Jadi saya pas jaga lagi ronda, saya ditinggal sama Dimas saya ke toilet buat ganti oli. Dan tiba-tiba tuh saya mencium ada aroma bau melati apa sedap malam gitu. Soalnya konon katanya kalau ada bau sedap malam atau melati itu ada kuntilanak, pocong, paling parah ada gendruwo. Masa? Iya, Pak RT kok dari gesturnya takut ya? Kalau takut sama kayak saya. Ini kok Pak RT mau pulang? Enggak, baunya. Assalamualaikum. Ah, ini sumbernya. Kalian sengaja ya nakut-nakutin orang ya? Nah, ini kalian bawa bunga setiap malam sama melati? Lah, kan tadi Mas Lem yang bilang suruh bawa bunga yang wangi-wangi. Iya, ini wangi loh. Aduh, kalian itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pada Pak RT segala? Ini saya melakukan kesalahan, Dimas. Saya mukul Pak RT. Mukul di bagian mana? Perut. Pakai apa? Raket nyamuk. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Maksud saya alhamdulillah kena perut enggak kena muka. Maafin ya Pak RT. Iya, Pak RT. Oh, jadi ternyata ini nih yang bikin kampung Sodong itu banyak nyamuk demam berdarahnya. Lihat tuh, airnya berhenti, gak ngalir, kaku. Karena apa? Karena banyak sampahnya, numpuk. Jadi jentik-jentiknya pada betah di situ. Berarti ini harus kita bersihin semua, Ustadz, biar gak ada jentiknya lagi. Betul, bingit. Nah, iya itu dia. Nah, sekarang Ustadz Musa yang mantap dan santuy. Mau nyari Kang Mas Lem dulu nih. Heran dari tadi gak ada. Jangan-jangan dia ketiduran. Padahal Ustadz tuh pengen dia suruh bawain bunga lavender. Yaudahlah, sekarang kalian bersihin aja airnya dari ujung ke ujung ya. Sampahnya pastikan jangan ada satupun yang tertinggal. Supaya makin bersih, kampung ini makin sehat. Paim Tom? Paim. Yaudah Ustadz jalan ya, assalamualaikum. Siap Ustadz, salam-salam. Iya. Ini nih yang putih dulu Kang. Pada ngapain tuh mereka di sana? Gimana kalau kerjain aja? Ah, pas banget tuh. Gue punya ide. Kalian tuh? Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Ambil! Ambil. Ambil enggak? Aduh. Oh my god. Hey. Asal kalian tahu ya. Nih ya, kalau sampah udah kotor, udah jatuh, itu enggak boleh tuh diambil lagi. Yeah. Understand? No, understand. Ambil. Nah, ambil. Enggak level gua ngobrol sama lu pada, kagak ngerti. Rengas. Yakin nih enggak mau diambil? Ya. Ngapain ngambil sampah? Mending
buat kalian. Ya enggak? Yoi. Oke. Kayaknya ada 100.000 nih. Buat kita aja isinya ada 100.000 nih, lumayan. Tuh lihat tuh. Gimana? 100.000 ibu. Ya beneran kok ada 100.000. Kesempatan nih buat beli es krim. Ayo udah mau nih ya. Bener. 100.000? Tuh. Ini 100.000 apaan nih? 100.000 nih. Lah, tadi kata dia mau ambil ya. Kok diambil? Ini kan punya gua. Kang enak makannya deh, nggak usah minta tolong orang beresin sampah. Aduh, ini limited edition loh baju nih. Baju mahal nih. Itulah kuncinya. Kalipa bantuin dong, jangan cuma nyuruh doang. Oh tuh ya. Cincak, kalian berharap aku nolongin kalian? Hah, nyane. Tapi aku benar-benar anaknya higienis, gak bisa kena-kena kotoran kayak eoh banget. Ya aku mau olahraga IG boy ya. Wah. Capek nih. Otoknya, kok kamu bisa ya ngelawan aku ngomong? Nggak boleh gitu, tabak-tabak arsa yo. Jangan ngeliatin, benerin dong. Ustaz nih tadi nyapa, assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Aduh, itu doa lo, itu doa keselamatan, doa keberkahan, doa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Masle mana? Masih nyari bunga lavender tadi, Ustaz. Oh iya, iya benar tuh, Ustaz. Wah. Yaudah. Kalau gitu, Ustaz mau nyari Kang Masle dulu. Kalian, ya, itu kerjain yang benar. Jangan pada berantem. Yang kompak dong. Orang muslim itu saling menjaga satu sama lain. Karena satu kesatuan tubuh. Gitu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu jawab. Bener-bener yang cepat. Anak-anak, siapa yang suruh kalian itu bersihin selokan? Gini, kalau sekolah kebanyakan bolos jadi kurang cerdas. Main aja pikirannya, nggak pernah dengerin orang ngomong. Kalau ditanya, tolah-toleh. Ya, Bu. Aduh, Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, ya Pak RT ya. Mohon maaf banget. Saya kurang setuju kalau Pak RT melarang anak-anak untuk membersihkan selokan. Biarkanlah mereka membersihkan selokan supaya apa? Supaya tidak ada nyamuk. Ibu Poppy yang terhormat, ya saya meskipun ganteng-ganteng begini, saya mantan pejabat yang pernah dan saya lulus tentang pengetahuan tata kota, tata lingkungan, tata negara, sampai tata pengurusan pemerintahan RW. Jadi ibu nggak perlu khawatir karena menurut saya hal begini masih belum parah. Nah, ya slow aja. Oh, jadi Pak RT nggak mau? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau begitu saya akan tuntut dan saya akan panggil semua warga dan rakyat Indonesia untuk berdemo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, masa saya baru diangkat jadi asisten RT udah didemo warga, gimana nih Pak RT? Saya juga nggak tahu apa-apa, Jui. Saya ini mantan pejabat yang ngurusin mahasiswa-mahasiswa. Nggak pernah saya ngurusin ibu-ibu cerewet kayak begitu. Mana yang demo orang kaya? Ini sih yang datang bisa banyak nih. Gimana nih, Le? Bagaimana kau?
Eh, ada apa kalian bisik-bisik? Ada ide? Kalau nggak ada, kalian jangan bisik-bisik. Gini, tadi kan warganya mau demo, ya kan? Biasanya pejabat yang bagus itu suka blusukan. Nah, blusukan ntar difoto, nah warga-warga pasti suka. Udah deh, nggak jadi demo. Bagus, bagus tuh idenya. Bagus apanya? Idenya, Pak. Nah, saya dari tadi sempet kok kepikiran hal seperti itu. Kamu curi ide saya, ya? Hah? Oh, lah, kan kita yang punya ide tadi. Jui, fotoin saya. Siap. Mending saya aja yang foto. Kalau situ pasti jelek yang foto, mending saya aja. Saya pasti bagus kalau foto. Nah, kasih. Nah. Oke, siap? Ini sapu sama pengkinya saya pakai dulu. Tolong kamu fotoin ya. Hei. Trio Kunyit Alifah. Ini bunga lavendernya yang dari Ustadz Musa yang mantap dan santuy. Langsung ditanam-tanam aja ya. Tak betul mungkin Linda ya. Nyit. Kalian ngerasa gak sih kalau Mas Sam nyuruh-nyuruh kita terus? Juga sih. Bener ya? Tapi gimana kalau kita kerjain Mas Lem? Gimana? Setuju? Setuju. Tapi kerjain pakai apa? Iya. Betul. Enggak tahu. Lelah. Apa? Saya punya ide. Apa? Pakai cacing. Dewa.